Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Allah berfirman, "Wala tulqu aydiyakum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin." Jangan kalian menjerumuskan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Saya tanya kepada Anda, bukankah rokok itu dapat mematikan, dapat merusakkan dan dapat membinasakan? Betapa banyak penyakit yang lahir di balik rokok itu. Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah itu zat yang sangat penyayang kepada kalian. Di rokok itu ditulis, ya, ketika dijual ditulis di bawah rokok, "Rokok dapat membunuhmu." Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadahu Allahu khairan minhu." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan engkau meninggalkan rokok, anak Anda menjadi patuh kepada Anda, istri Anda menjadi salehah, menjadi amanah terhadap harta-harta Anda, anak-anak Anda akan menjadi saleh dan salehah, kehidupan Anda akan lebih baik, harta Anda akan semakin diberkahi. Itu pasti karena janji dan berita dari Nabi, tidak mungkin salah. Suatu yang berat itu menjadi ringan dilakukan apabila itu karena Allah. Tatkala seorang yang ingin membuang rokok, dia berniat hijrah, dia niat meninggalkan demi mewujudkan takwanya kepada Allah, maka Nabi telah menyatakan Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik, akhirnya menjadi ringan. Sekian nasihat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.